Ya. Jadi Hayabusa tak 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 tak. Anjir. Nani. Hollywood Carson. Opo to ini? Jancuk guys. Udah bang, udah bang. Ini kita bakal bermain dengan Tars 2 guys ya. Jadi rencananya hari ini kita bakal coba mengamankan hero harga 4 guys ya. Mungkin sekarang kalau hero harga 4, kalau mau dibilang yang kuat-kuat banget ya guys ya, mungkin Hayabusa salah satu yang mantep ya guys ya sebenarnya kalau kalian bisa jadiin. Naikin dulu. Ada harga 3 nggak nih kira-kira nih? Wah nggak ada guys. Tidak ada hero harga 3 ya. Sayang banget guys, padahal butuh kita ya guys ya. Rumah 11 ini dulu boleh. Pelan-pelan lah kita guys, kalau nggak dapet tuh pelan-pelan saja guys ya. Ini abis ini kita butuh alpha 1, jadi ya kita ya paling nggak ya. Figuro ini harus nyala dulu guys kalau mau menang. Ini lu kasih gua flicker boleh. Nah flicker dulu kasih Kagura kan. Oke, lu mau naik slot kagak bisa nih ya, duitnya kurang ya. Harga 3 dapet, kita telen dulu ya guys ya. Telen masukin sebelah sini. Ini harusnya tuh udah lebih dari cukup ya guys ya. Kita yang penting win streak dulu guys. Ya yang lain urusan belakangan, yang penting menang dulu. Karena kalau awal-awal pagi-pagi semua dikagurain kan, sakit-sakit aja harusnya ya. Oke, pukul-pukul-pukul mati jadi Kagura. Selepet kanan, selepet kiri jadi Kagura lagi. Ini sekali lagi aja guys yang asli nge-skill guys. Sekali lagi aja guys yang asli nge-skill guys. Oke, sekali lagi. Hilang, itu dia guys. Ya berbahaya ya Kagura tuh pagi-pagi berbahaya. Guys. Habis ini kan gua dapet Kagura lagi nih. Kalau kalian mau naikin slot juga boleh ya. Apalagi kalau Kaguranya pagi-pagi bintang 2. Naikin slot dulu. Pakai 2 Kagura boleh? Boleh dong. Kah, coba tanya Bang. Hai Bang. Hai-hai kemana? Dia pertanyaannya tuh hai-hai kemana, guys? Ini kita lawan Estes. Oke, sabar dulu. Kobas real. Tahem dulu guys. Iya. Payung ke sebelah kiri, harusnya mati satu, cakep. Payung lagi, hilang guys. Gue awal-awal mau menang tuh udah main Kagura-Kagura, main payung udah beres guys harusnya kalian. Ini kita lihat dulu ya. Ini ada 1% nih guys kesempatan keluar hero harga 4. Tapi ya kemungkinannya kecil sih harusnya sih. Dapat apa? Wrestler, Assassin, Elementalis. Elementalis boleh. Gue lumayan suka nih ya main Elementalis. Karena kita main ke arah elementalis, nanti mau Hayabusa elementalis boleh, ya kan? Kita coba lihat-lihat dulu guys hero-nya guys. Lunox elementalis boleh. Pilihannya Valentina, Lunox, Hayabusa, ya kan? Fanny, ya Fanny juga boleh lah guys kalau sampai kepepet. Ya ilah gue diajak buy one. Bahaya nih guys. Buy one-nya sama Arlott Astro ya guys ya. Tapi belum nyala sih Astro-nya sih. Astro-nya belum nyala sih guys. Walaupun dia keluar harusnya gue kagak kalah guys. 288 damage gua. Damage gua harusnya lebih gede loh. Gua mau disapu. Ayo. Masih menang ya. Duit berapa duit? 11. Karena Kaja itu adalah hero kuncian kita guys. Karena dia mistik buruk sama dia elementalis guys. Jadi komplit tuh harusnya tuh. Apakah Kaja bakal keluar? Mudah-mudahan nih guys ya. Ada Luoi, buku. Ya ini yang berbau-bau magical boleh lah ya. Sejelek-jeleknya gua dapet ini kan. Kita lihat nih, dapatnya nih, Bloodwings atau Concentrate. Bloodwings. Nah, lumayan lah, dapat magical tipis-tipis guys. Ini kenapa? Bang Angela, kenapa Bang Angela? AFK bang. Diambil ya item terakhirnya. Lu mau telen boleh. Kan, ini elementalis ambil. Ada elementalis lagi ya. Elementalis 1, elementalis 2. Ini Kagura ada 2, kita tidak perlu. Buang 1 sebelah sini, buang 1 sebelah sini. Tapi ini jadi bisa kesempatan keluar Luoi nih guys. Tadi kan udah pasti pengen mainnya ke Kagura tuh. Ini sekarang bisa jadi keluar Luoi nih, sama-sama harga 3 soalnya guys. Gak tau nih ya, kita masukin Luoi ini adalah hal yang bagus apa hal yang jelek guys. Semprot-semprot. Udah mulai turun, ini musuhnya keras banget cok. Bintang 2 nya satu jibun cok. Semprot dulu. Kayaknya sih kalah sih guys, gak tembus ini ya masalahnya ya. Gak tembus guys. Sekuat-kuatnya kita tetep gak tembus guys.
kalau bisa ngumpulnya di 6 ya. Kagura jadi. Kalau Kaguranya bintang 2 sih harusnya oke gak sih? Harusnya masih oke ya. Flicker taruh tengah, coba kita lihat positioning dulu. Musuhnya di sebelah sana. Akin sebelah kiri 1, sebelah kanan sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 3. Mati sih harusnya sih, guys. Kita selepet harusnya hilang, guys ya. Selepet kanan. Waduh, dia malah selepet ke kiri, Bang. Kenapa demennya selepet yang darahnya tinggal sedikit tuh kan? Selepetinnya Joni, Cok. Bukan yang lain-lain yang diselepet ya, guys. Joni guys yang diselepet, guys. Selepet, selepet. Untung aja masih menang. Coba nih kita cari nih. Kan kita maunya elementalis banget nih. 1 2 naik. Udah, gini dulu. Dapat apa? Troll Quenning 400 attack. 400 magic power, 10 mana? 10 mana pakai elementalis bagus ya. Oke, kita ambil aja guys. Ini ada Joy. Joy nggak butuh-butuh banget. Joy elementalis. Berarti nanti kalau misalkan kita main ke assassin harus pakai. Coba deh gue cari lagi, guys. Kayaknya Joy ini buat makanan kita aja ya. Ini itemnya magical lagi. Ini dia nih ya, kita tunggu-tunggu ya. Hayabusa. Hayabusa masuk gigit Joy. Harusnya jadi Hayabusa lagi. Hayabusa tapi item magical. Agak-agak gimana gak, guys? Ini mistik buru bisa 6 ya. Oke, kalau kalian mau pelan-pelan nyalain summoner juga boleh. Lumayan tuh ya buat keadaan duit kita, guys, harusnya, guys. Hayabusa, Hayabusa. Sip. Kalau udah di slot 6, hero-hero harga 4 mulai berkeluaran ya. Karena kemarin gua lawan Hayabusa pakai mistik buru sih tetap aja ya agak sulit, guys. Mang ya. Kalau dapat Kaja udah enak ya. Kaja. Kaja nggak ada. Fanny harga 4 ambil dulu ya. Kaja. Kaja-kaja aja lu dari tadi. Saya pakai 2 Hayabusa juga enggak apa-apa, guys. Simpen dulu. Elementalis kita nyalainnya belakangan deh ya. Kayaknya nyalain belakangan masih nggak apa-apa. Pagi-pagi wan-wan panggung bintang 2. Udah ngeri juga tuh ya. Payung. Darahnya udah mulai habis sih. Udah mulai habis sih, guys. Kalau nanti ujung-ujungnya kita shadow kill beginian rata kok, guys, mereka, guys. Percayalah, guys. Sapu, sapu lagi, sapu lagi. Aduh. Hayabusa gua di target. Shadow kill. Tak 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 tak. Coba lu bayangin tuh ya, kalau nggak ada Hayabusa kalah kita, guys. Payung. Iya, cakep kan? Nanti kita ke elementalisnya mungkin belakangan ya. Ini kajanya mana, coy? Coy, coy, kajanya mana, coy? Ini dulu ya. Ini kita sih kalau masih bisa menang masih bersyukur-syukur banget, guys. Itemnya magical ya. Hayabusa kita jadi agak sedikit kurang item nih sebenarnya nih, guys. Kalau mau jujur-jujuran nih, guys. Payung, 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 payung. Pokoknya kita pagi-pagi tuh pestain payung aja dulu, guys. Semuanya kita payungin. Hayabusanya syukur-syukur bisa finishing-finishing ya, guys ya. Wah, Hayabusa gue dihajar. Payung. Payung lagi. Hap, 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 hap. Wajir. Dapat begituan, guys. Payung lagi. Dari tadi menangnya begitu-begitu aja kita ya. Oke, ada Fanny. Kita nggak ambil dulu ya, guys ya. Karena kan kita mau telan-menelan ya di sini. Item Hayabusa boleh sih ini kalau dikasih sih. Kristal elementalis juga boleh sih, guys. Ini boleh. Nope. Ya, capek deh. Nah, lumayan ya. Dapat item attack sedikit. Ini udah kalau lu mulai mau transisi-transisi ke Hayabusa udah boleh nih, guys, sebenarnya nih, guys. Nah, kita bakal telan Vania dulu. Duh, Valentina juga enak ya. Gini dulu, Valentina jual. Tetap fokus Haya deh ya, guys ya, kita ya. Mau bagaimanapun Haya adalah jalan ninjanya, guys. Karena core-nya masih belum cukup, sementara kita tetap di sebelah sini dulu. Abis ini baru ya kita pindah ke Hayabusa ya, guys ya. Hayabusa udah kuat ini, guys. Kalau kalian istilahnya mau mistik buronya, kayaknya tetap 6 sih ya, paling bagus sih mistik buru 6. Assassinnya 2 boleh. Elementalis 3 boleh. Kalau elementalisnya mau nambah lagi juga ntar boleh-boleh aja, guys. Semua tergantung kristal-kristalan ya. Ini tadi lagian diambil sih, guys, elementalis gua, guys. Udah enak-enak tuh dikasih. Nah, kita sih soalnya kayaknya nih Hayabusa kan jadi nih. Hayabusa 2, elementalisnya ada. Kita bakal masuk ke 6 LA dulu harusnya. Ini masukin ke sebelah sini. 6 mistik buru ya maksudnya ya.
sebelah sini, sebelah sini. Elementalis kalau mau begini boleh. Mungkin abis ini kalau kalian mau incer next slot lagi juga gak apa-apa guys. Hayabusa bintang 2, 6 mistik buruk. Beuh, nyebelin lah guys. Apalagi ntar kita udah pegangin kristal elementalis. Idih, lupa gua kan. Lupa gua kasih kristalnya kan guys. Semua jadi Hayabusa guys, pusing gak lu? Mau gort juga hilang ini guys. Shadow kill. Tak. Apa lu gort? Apa lu gor? Masih kalah ya dia ya, bodo amat gua. 30% mana setiap hero kill. Gak tau nih butuh atau enggak nih guys. Control immunity, blazing blade, shield. Control immunity boleh ya. Nah, ini abis ini naik slot begini guys, udah paling mantep ini guys. Ini dapet kristal elementalis boleh. Mau item buat Kagura juga boleh nih sebenarnya. Lancer gak butuh ya. Lo mau kasih glowing boleh buat Kagura. Concentrate juga boleh guys, Kagura guys. Blood Wings-nya mau kasih kemana guys? Nanti kan kita bakal pakai lunok-lunok sekarang juga guys. Harga 4 ada harga 4. Nah, harga 4 ambil telan. Pokoknya tiap ronde Hayabusanya akan mendekat menjadi ya guys. Yes. Kalau kalian gak mau pakai flicker juga ntar boleh. Ya, ujung-ujungnya mau lepas flicker juga gak apa-apa guys. Ini minimal yang main keras-keras kayak gini kebakar lu gak sih sama Kagura gua. Nah, lumayan tuh. Kali payung terbakar asmara kita ya. Cat. Sekali lagi Kagura. Set. Cakep. Habis ya darahnya pada ya. Masih menang gak bang? Masih dong. Masih menang banget dong. Apalagi Hayabusa gue tidak bisa dikontrol immunity. Beuh, pas gue marah. Bodo amat. Target kita Hayabusa bintang 3. 3 elementalis. 6 mistik guru. 2 assassin aja cukup sebenarnya guys. Oke, ini kalau kalian mau pakai Astro juga pelan-pelan boleh sebenarnya. Pakai Amon atau pakai ini guys? Ini kita naik begini dulu, bener gak? Bener ya. Ini kalau kalian tetap mau di Amon nggak apa-apa. Ini item petir-petirnya gue kasih ke sebelah sini. Nah, ini dulu guys. Ini buang, ini buang. Kalau butuh kita lepas Kagura juga sebetulnya nggak apa-apa. Ini Kagura kalau jadi juga sebetulnya boleh sih. Nah ya, flicker itu opsional sebenarnya. Shadow kill, tak. Hayabusa tuh sekali shadow kill tuh rata-rata mati soalnya guys. Ini nggak pakai Astro ya padahal ya. Dulu lihat aja, mananya nambah lagi, pakai elementalis pula kan. Harusnya sih mengerikan banget. Bodoh amat. Semua jadi Hayabusa lagi masalahnya guys. Oke, Hayabusanya masih kurang siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Wih, masih 5 anjir. Ini yang main si Tars ya, harus kita pulangin nih guys, yakin nih guys. Musuhnya pakai Gore bintang 2, ada Winter Trankeon ya. Aduh, Hayabusanya udah ulti duluan lagi. Hayabusa. Kabur-kabur Hayabusa. Kabur-kabur Hayabusa. Tak. Ya. Jadi Hayabusa tak. Anjir. Akin. Hoki banget bikin. Tuh definisi dari hoki tuh guys ya. Enggak dibuat-buat tuh guys. Bisa pas begitu guys, maksudnya gue langsung samperin kiri ya kalau kayak gitu ya. Ini nggak begitu butuh, helm boleh kalau dikasih, kalau DHS juga dikasih nggak apa-apa guys. Helm DHS, slot dulu deh ya. Karena kan kita mainnya Mystic Burrow nih guys sebenarnya, jadi makin banyak hero Mystic Burrow sebetulnya makin bagus aja karena makin banyak Hayabusa, betul kan? Nah, telan akan menjadi Hayabusa, bener kan? Ini kita masukin dua sebelah sini juga nggak apa-apa. Kita bakal coba samperin sebelah sini. Refresh tipis. Kaja. Refresh tipis. Kaja. Oke. Ini aja dulu guys. Ini sebetulnya paling bagus nanti kalau dapat gort ya. Oke. Item Hayabusa belum komplit-komplit banget. Sabar aja. Payungnya di sebelah situ. Aduh, payungnya cuma single target nih guys. How? Posisi payung yang sangat jelek. Itemnya sebetulnya paling bagus kasihnya ke macam-macam kayak Valentina gitu ya. Tapi Valentina harga 4 juga guys masalahnya. Tak. Hilang. Yang penting mah duit kita aman nih guys ya. Ini kalau Eudora jadi boleh juga guys. Raja Jeber di sebelah kiri nggak apa-apa. Ini Akim di sebelah situ. Berarti ini kita kasih sebelah sini, di sebelah sini. Kita tuh targetnya adalah membunuh si Akim ya. Buh, Gord sama ini Orni. Ini mati juga nih abis ini sama gue nih. Bye bye semuanya gort. Ya emang boleh semua gort gitu guys. Tok 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 tok. Ulti lagi bang.
Ini kan kalau kayak gini Hayabusa kita unlimited ulti ya. Ulti lagi. Ulti lagi, Bang. Jebret. Bye bye Gord Aurora ya. Namanya combo Gord Aurora deh, guys. Emang bisa dia bunuh kita begitu, guys, main laser-laseran doang. Pulang satu. Tinggal si Akin nih ya, belum pulang-pulang nih si Akin nih, guys. Ini kalau Gatotnya lu mau masukin sedikit ntar boleh. Pani bakal kita telan ya. Fresh dulu deh. Ini sebetulnya pakai Luoi sebetulnya lebih mantap ya buat stun area, guys ya. Dora jual aja lah. Bagus-bagus aja ya sebenarnya kalau mau pakai Gatot. Tapi nggak usah lah kalau Hayabusa kita bintang 3 mah. Tenang, guys. Nggak ada yang bikin kita takut tuh, nggak ada. Coba gua minta item Hayabusa yang lebih bagus nih, ada nggak nih? Bloodwings. Blood Armor. Felin Blade. Ya, staff boleh lah ya. Gini dulu. Luoi di sebelah situ langsung flicker. Harga 4 mana harga 4? Harga 4 telan dulu. Hayabusanya kurang satu aja kan kayak gini kan. Pilih satu. Nah, lawan Akin. Pulang nggak? Ya, double kill dong gua. Apa iya? Double kill dong gua, guys. Jangan kepedean lu, Bang. Jangan kepedean dulu, Bang. Belum tentu nih double kill nih. Iya. Wuduh. Belum ya. Untung aja belum, guys ya. Untung aja belum. Habis ini nih, matinya habis ini dia, guys. Tenang aja. Kagura di sebelah situ, bintang 3, cakep. Nah, ini lu mau masukin Gatot Kaca boleh-boleh aja. Gatot Kacanya kita pakein buku lah ya. Buku. Kagura ini sebelah sini langsung melompat. Kalau enggak ini kita harus pakai flicker kayaknya, guys. Flicker sebelah sini. Bakal sebelah sini si Akin di sebelah sini. Gua dari tengah masuknya juga enggak apa-apa sih, guys. Oke, ini dulu deh. Kombonya mah simpel-simpel aja, guys ya. Hayabusa elementalis, Gatotnya lompat dulu, terbang. Lah, terbangnya kemana, Cok? Terbangnya kemana itu, Cok? Langsung pakai winter tuh. Winternya udah kepake ya. Hayabusa ulti lagi, bodo amat. Tuh, bayangannya. Bayangannya entah kemana, guys. Masih hidup? Ya, dadah. Dimarahin lagi sama si Tars. Itu adalah combo kita, guys ya. Hayabusa dengan 6 Mystic Burrow dicampur sama 3 Elementalis, dicampur sama 2 Assassin aja, damage-nya udah kagak normal tuh, guys ya. Semuanya bakal hilang dalam waktu 1 jam. Tadi kalau Gortin bintang 3 masih ada kemungkinan menang juga loh padahal. Jadi mungkin gitu aja. Itu konten kali ini adalah konten yang sangat lucu, guys ya. Karena Hayabusa menggunakan Elementalis, tapi dia juga Hayabusanya bintang 3, guys ya. Kalian jangan sekate-kate, guys. Karena dia menggunakan Tars 3 dan 6 Assassin, guys. Ya, value-nya besaran dia, tapi tetapnya kita bisa menangin hanya dalam 21 ronde. Jadi mungkin gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa di kalian like, subscribe channel ya, share ke teman-teman kalian, dan gue bahas klaim. Kita bakal jumpa lagi di konten-konten yang masih menarik berikutnya, guys. Bye!